Piawaian halal bakal ditambah baik terutamanya melibatkan daging serta produk daging yang diimport. Menjelaskan perkara berkenaan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri berkata, ini termasuk melihat semula bagaimana negara pengeksport memperoleh persijilan halal ke atas semua produk yang hendak diekspor ke Malaysia. Kita juga kena cek juga daripada pihak sana macam mana dia berurusan. Saya akan cuba tengok dari semasa ke semasa dengan pihak Halal Jakim dan kita cuba nak mengemaskinikan lagi dengan lebih baik dalam isu-isu seperti ini, insyaAllah. Terima kasih. Beliau menyatakan perkara ini selepas menyerahkan sumbangan barangan makanan kepada golongan asnaf bersama Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIB di Ibu Negara. Media sebelum ini melaporkan mengenai kegiatan kartel yang menyeludup daging sejuk beku dari China, Ukraine, Brazil dan Argentina sebelum membungkus semula daging berkenaan menggunakan logo halal di sebuah gudang di Senai Johor. Menteri memaklumkan dalam menangani isu kartel daging itu juga, aspek perundangan perlu dipertingkat bagi memastikan mereka yang terlibat dikenakan tindakan sewajarnya.